balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau meng-unboxing sebuah speaker. Ini bisa dilihat mereknya Kord ya. Ini speaker bass. Langsung aja unboxing ya. Buka aja. Ini saya beli cukup murah, harga kisaran 1 jutaan. Ini untuk tipenya itu nih GE15B ya. Kita langsung buka aja deh. Jadi ini speaker ini bukan untuk di apa, speaker buat manggung. Ini buat di kamar aja. Speaker ya buat iseng-iseng aja main di kamar gitu. Jadi suaranya juga enggak begitu menggelegar karena ini 15 watt kalau enggak salah ya, 15 watt. Jadi hemat energi. Dan ini harus saya angkat dulu sedikit. Nah, ini dia speakernya. Oke, ini warna hitam ya, bisa dilihat. Ini posisinya bisa seperti ini. Bisa seperti ini atau sedikit ditidurkan. Nah. Saya mau lihat dulu ini bahannya. Mungkin dari box ya, box pada umumnya lah. Aduh. Ini berat juga soalnya, lumayan. Di sini cuma ada port buat strum aja. Nggak ada apa-apanya. Nih. Ini ada port buat itu, apa buat kabel aja nih, buat listrik. Ya, colokannya. Ini mirip-mirip colokan buat itu ya, komputer. Ini serinya GE15B 15 watt ya. Bass amplifier. Kord. Nah, ini dia bentukannya. Nih. Ininya bahannya ini plastik apa metal ya? Oh, metal ini ternyata. Bahannya kayak kawat gitulah. Kayak RAM. Ini juga sama plastik apa metal enggak tahu sih. Metal nih. Nah, terus ini ada port apa aja? Ini ada inputnya pasif sama aktif, terus ada volume, terus treble, middle sama bass. Dan ini untuk handphone ya. Dan ini saklarnya atau tombol powernya. Terus ini CD-in apa, ini buat apa ya? Saya juga kurang tahu ini buat apa. Udah gitu aja sih, nggak ada yang apa namanya, yang spesial. Karena ini kan bukan buat konser ya. Ini cuma buat latihan aja di rumah, di kamar. Nih, speakernya bisa dilihat di dalamnya. Ini harus saya cek nih suaranya. Jadi ini beratnya lumayan juga. Pokoknya ini saya beli garansi 1 tahun nih dari Kord-nya. Oke, dan menurut saya ini keren. Dari posisinya jarang kan, biasanya kotak gitu kan. Kalau ini kan bisa sedikit rebah kayak gini bentukannya karena belakangnya begini nih. Di harga murah meriah, tapi untuk soundnya nanti kita cek ya. Sekarang saya mau colokin dulu ini kabelnya sebelah sini nih, di dalam soalnya agak susah ternyata posisinya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya mau colok dulu. Oke, sudah saya colokin dan ini dia gitarnya. Ini ada jacknya. Colokin aja langsung ke aktif ya, karena ini gitarnya sudah aktif juga. Ini jacknya, satu ke gitar nih di bawah. Oke, sekarang kita dengarkan suaranya. Tapi saya nyalain dulu, bentar. Saya atur dulu ininya, kita flat aja di tengah ya. Saya setting dulu volume gitarnya. Oke, sekarang nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup apa ya, silent gitu, noise-nya nggak kedengeran. Sekarang saya coba cek volumenya belum ternyata. Nah, ini volumenya kasih 1/2. Oke, sekarang saya cek suaranya seperti apa. Gedein dulu volumenya sedikit. Jadi ini lumayan lah suaranya ya. Ini volumenya baru 1/2 ya. Kalau
kalau saya coba dipolin kayak gimana? Jadi kurang bulat ya, mungkin harus setengah. Jadi ini belum pol-pol amat, ini bassnya juga semuanya flat setengah-setengah ya, treble-nya sama bassnya. Jadi untuk di harga sejutaan menurut saya cukuplah buat latihan di kamar ya. Oke, sekian untuk review dan cek soundnya sedikit ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.